Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih, akhirnya Sheila Hamzah dan suami sah bercerai. Ini ucapan terakhirnya. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini. Selepas beberapa bulan tak tinggal sebombong, rumah tangga penyanyi Sheila Hamzah dan suaminya akhirnya sampai ke titik noktah. Perkara itu dikongsikan oleh Sheila menerusi IG yang memaklumkan kes bersama bekas suami selesai. Menerusi entry tersebut, dia dan suami akan berusaha untuk menjaga serta menyayangi anak tunggal mereka. Antara itu, menerusi satu perkongsian di Instastory, Sheila apa yang berlaku ada hikmah di sebaliknya dan tiada siapa yang berkawin mahukan perpisahan. Dahulu pada Desember lalu, Sheila mengejutkan ramai pihak apabila membuat pendedahan sudah 2 bulan tak tinggal sebombong dengan suaminya dan sudah memfailkan perceraian. Assalamualaikum semua. Selamat hari Selasa. Hari ini adalah hari yang sangat penting untuk Sheila. So, I hope you guys can pray for me. Yeah. Have a good day. Orang kahwin adalah untuk mencari kebahagiaan. Tak adalah orang kat dalam dunia ni yang kahwin untuk cerai dan berpisah. Apa saja kemungkinan dan juga apa juga kemudaratan yang berlaku pada diri kita tu, pasti ada hikmah dia. So, let's move on. Let's do our best to live our life to the fullest. And semoga yang in the future. Allah Maha Baik. Lagi berat ujian, lagi banyak kasih sayang Allah untuk hambanya. Sheila salah satu insan terpilih untuk diberi ujian dan ganjaran pahala. Semoga pelajaran kali ini memberi kekuatan dan kecekalan hati untuk melangkah. Dah tonton sampai habiskan, apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.